Israel itu satu negara yang memang tidak terkalahkan kecuali di akhir zaman. Jadi jangan berharap Israel itu akan terkalahkan. Namun orang Islam itu juga tidak bisa dikalahkan begitu saja, tidak bisa ditundukkan begitu saja. Pasti ada perlawanan. Jadi walhati bagi berkatin kemenangan diperuntukkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Informasinya Amerika ini sedang kewalahan di Afghanistan. Sudah 17 tahun Afghanistan dikuasai oleh Amerika, namun tidak reda, namun masih saja perlawanan. Ada perlawanan. Jadi Uni Soviet juga demikian, akhirnya kalah. Sekarang Amerika pun juga kewalahan di Afghanistan, walaupun dengan senjata modern. Orang Barat mengerti cara mengajarkan Islam, yaitu dengan cara mengadu domba. Ada kelompok Islam yang didukung oleh negara Barat untuk menangi orang Islam itu sendiri. Nah, sehingga segala umat Islam sebab konflik di antara umat Islam itu sendiri. Memang kerukunan, kebersamaan itu merupakan ibadah. Kalau salah waktu semua dihadirkan dari awal dapat roku kita bersatu. Itu merupakan perintah Allah al-Makmurdeh. Kalau kita merasakan perintah Allah itu berarti ibadah. Allah perintah kita bersatu dengan jalan agama Allah. Kalau Allah itu perintah, otomatis setan. Kalau Allah itu perintah sesuatu, otomatis setan perintah sebaliknya. Allah perintah ibadah, setan perintah tidak beribadah. Allah perintah sholat, setan menghalang-halangi jalan sholat. Allah perintah bersatu, Islam, setan perintah supaya bercerai. Bila mana Allah itu melarang sesuatu, wala tafarraqu, jangan sampai kamu bercerai, maka setan justru menyuruh bercerai. Insyaallah bila mana sesuatu dilakukan dengan ikhlas, insyaallah akan baik semuanya, akan dimudahkan oleh Allah. Dalam sufi mengatakan tulis saja lali adunah bahwa maksiat segala sesuatu bila mana dikerjakan bukan karena Allah, jadi kata orang sufi dianggap maksiat. Kalau lillah itu insya Allah tidak ada masalah. Lillah ini ikhlas ini yang sulit. Kita ingin merupakan tingkat tinggi. Kita gabung anna sepuluh hal ka'ilal aminun wal aminun sepuluh hal ka'ilal aminun wal aminun sepuluh hal ka'ilal muhrisun wal muhrisuna ala fadlin azim. Manusia semuanya hancur jika orang yang berilmu. Yang berilmu pun rusak jika orang yang mengamalkan ilmu. Yang mengamalkan ilmu pun rusak jika orang yang ikhlas. Dan orang ikhlas itu masih ala fadlin azim. Aduh kamu lahum dihusil khatibah amla itu masih ala fadlin azim. Sebab orang tidak tahu bukasannya.
Jadi orang itu tidak tahu akhirnya. Padahal kehidupan itu yang dibilang-bilang ada akhirnya. Inna ma'amalu bi khawatimiha, amal itu yang dibilang-bilang adalah akhirnya. Sesuatu bila lagi diamalkan dengan ikhlas, insya Allah akan banyak buahnya. Islam berkembang. Kalau kita amati hanya di sebagian daerah saja yang perkembangannya tidak pesat seperti di Bali, seperti itu yang saya katakan tadi malam, orang Bali itu dianggap akhlaknya lebih baik, mereka lebih percaya dengan hukum karma daripada hukum Allah. Mereka lebih percaya daripada adat Allah. Lebih percaya hukum karma daripada adat Allah. Kalau kita kan tidak demikian. Dari yang lukis kata Imam Ghazali, itu seperti halnya orang yang mempunyai keluarga yang sakit. Orang yang mempunyai keluarga yang sakit ini diobati oleh siapapun dan dipersilahkan, bukan orang punya anak yang sakit saya saja yang mengobati, tidak, siapa saja. Itu tidak yang mukhlis. Bila mana ada da'i baru atau da'i muda yang tidak merasa terganggu, tidak merasa tersaingi, tidak merasa terusik, sebab serpihannya orang yang mempunyai keluarga sakit tambah oleh siapapun, dia akan senang. Itulah ada da'i, misalkan saja ada pendatang baru tidak suka, ini bukan da'i yang mukhlis. Kemarin saya diceritai oleh alumni dan Toyo, dia berkiprah di masyarakat memberikan madrasah mulang itu permasalahkan, sampai muridnya dilarang masuk ke masjid, pada masjid yang milikul milah, wakafnya milikul milah, tidak ada orang yang berhak untuk melarang orang masuk masjid. Apa da'i yang mukhlis itu alamatnya seperti halnya orang yang menemukan jenazah, lantas dia berkewajiban merubah jenazah, memandikan, mulesi, nyorati, dan wujud, lantas dibantu oleh orang lain. Maka dia akan senang, dia akan bahagia, dia tidak akan memusuhi. Nah, maksudkan itu sebagai mana kita melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi setan itu mas-masi sama seseorang, wakala bahasa janganlah musnah kalau mengatakan. Setan itu mas-masi menghiasi amalnya manusia dengan arti orang melakukan kejelekan, orang itu tidak terasa itu jelek, merasa benar. Contoh saja, orang menyembah berhala,
dia menyembah berhala ini tidak merasa itu salah. Kami dihiasi oleh setan. Apalagi nanti ada kehidupan kehidupan yang mana orang itu mendapatkan kenikmatan dan kenikmatan itu merupakan ujian dari Allah atau cobaan dari Allah. Jadi akhirnya cobaan itu bukan hanya kefakiran saja, bukan hanya musibah saja, bahkan kenikmatan. Orang diberi oleh Allah rezeki yang melimpah itu merupakan juga cobaan. Allah bila mana sayang kepada hambanya, hambanya justru oleh Allah diuji sabar apa tidak, ridho apa tidak. Oleh Rasulullah SAW, majlisilah khairan disebutnya. Barang siapa yang disegani oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diuji diberi musibah sabar atau tidak, ridho atau tidak, tetap mengajak kepada Allah atau tidak. Bila mana ridho sabar dan mengajak Allah, mengajak kepada Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Orang sukses itu pasti awalnya masyarakat punya mangkos segisro. Orang sukses itu baik urusan dunia atau biaya atau pejabat, itu awalnya masyarakat. Artinya pula santri 1 tahun, 2 tahun masyarakat itu merupakan hal yang biasa. Innamal usri yusra, tapi enaknya kemudian santri itu nanti mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu lambat laun, insya Allah hidupnya rezekinya barokah, hidupnya barokah, keluarganya barokah. Oleh tentunya berpotensi diberi musibah oleh Allah, dan musibah itu bukan hanya kesempatan saja, bahkan kenikmatan itu juga merupakan musibah. Dikhawatirkan orang diberi nikmat itu merupakan istidrak dari Allah. Sebab itu permintaan oleh Allah diberi, dilulu, namun akhirnya dihancurkan. Dia minta oleh Allah diberi, namun akhirnya dihancurkan. Dan disinilah kehidupan yang berat, karena kadang-kadang orang itu lebih percaya dengan hukum karma yang minta oleh Allah diberi. Apa-apa diberi, kita tahu kalau itu merupakan istidrak. Kata sahabat radhiyallahu anhum, "Uqtulina bid-dara fa sabarna, wa uqtulina bis-sara lam nasbir." Kami dicoba oleh Allah, masakot, kepikiran dan lain-lain. Sahabat bisa sabar. Namun ketika kami, kita Islam jaya, banyak negara yang ditundukkan, ketika kami dicoba oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, maka kami tidak sabar. Tidak sabarnya itu, kalau orang mampu itu biasanya lebih menuruti hawa nafsunya, ingin ini dibeli, ingin itu dibeli. Ya, cobaan yang berat, yaitu
Kehidupan yang nilai tinggi adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa pernah berjalan menemui kaum, kaum tersebut sedang ibadah. Ditanya oleh Nabi Isa, apa tujuanmu ibadah? Kata kaum, saya beribadah tujuan saya takut dengan siksaan Allah atau dengan neraka. Berarti lagi satu kaum ditanya, ibadah tak begitu? Dijawab oleh kaum, saya ibadah karena berharap surganya Allah. Terus Nabi Isa AS mendatangi kaum, mengapa kamu ibadah di jalur apa? Yang mengatakan, yang menjawab, saya beribadah kepada Allah, saya tidak takut neraka, saya tidak berharap masuk surga, saya hanya mengungkapkan syukur kepada Allah atas pemberian nikmat-nikmat yang inilah ibadah yang nilainya tidak tinggi. Kita diberi nikmat oleh Allah banyak sekali, apalagi umat Islam, iman, apalagi manusia diberi kenikmatan akal, melipat, anggota tubuh dan lain. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa tanpa kita minta. Atas orang yang tingkat tinggi itu ibadahnya syukur kepada Allah atas beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah. Semakin orang tinggi derajatnya, semakin tinggi pula syukurnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ibadah selama malam sampai bengkak kakinya, biasa pecah kakinya. Oleh Siti Aisyah ditegur, ya Rasulullah, mengapa panjang repot-repot? Pada paginya, Yusfanullah ta'aman kapal dan meminta berubah mata apa? Berada disana diampuni dan yang akan datang dijaga dari perbuatan kemaksiatan karena itu maksum. Kata Rasulullah Sultan, apalah ibu anak akuna abdang musafurah. Apakah saya tidak mencintai dalam malam yang menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang bersyukur itu akan diterima berkat oleh Allah yang bisa terjaga hati dan hati. Apakah diri kita tanpa permintaan kita oleh Allah diberi nikmat? Jadi misal akhlun wa qalbun Wahab surah alasi. Pada manusia itu oleh Allah diberi akal. Ya, supaya akal ini digunakan dengan baik, akal diisi dengan keilmuan. Dan konsumsi akal adalah ilmu dan pengetahuan atau makrifat. Dan yang tidak disukai oleh akal adalah kebodohan atau sulit memahami. Sekarang di luar pesantren, akal yang pemberian dari Allah yang merupakan pemberian yang berharga disitu rusak dengan narkoba, minuman keras dan lain-lain. Tetap walaupun orang kelihatan tinggi, kedudukannya tinggi atau wajahnya bagus seperti cantik, bila mana akalnya itu junun dan tidak ada artinya. Jika pada manusia ada kolom hati yang mana konsumsi hati, hati akan merasa seperti hanya akal merasakan lahdat dengan ilmu dan makrifat. Hati akan merasakan lahdat
dengan zikir kepada Allah, baca Quran, sholat atau jamaah atau di masjid ini, dan hati akan merasakan tidak suka dengan kotoran-kotoran atau penyakit hati seperti ini. Indonesia, Ria, atau penyakit-penyakit hati yang lain. Dan juga pada masa khamsul hawasi seperti asamu, pendengaran, dan semuanya akan dimintai kepada Allah, dan semuanya sudah disyukuri. Pendengaran atau sambung ini akan merasakan lada dengan suara-suara yang indah, suara yang baik. Dan sambung atau pendengaran ini akan tidak suka dengan suara-suara yang serem-serem atau suara yang tidak enak. Supaya orang mempunyai telinga digunakan dengan baik, disyukuri untuk mendengarkan hal yang baik. Ini merupakan ungkapan syukur. Dan pada manusia pula basor, yaitu melipat. Dan melipat akan menyukai dengan keindahan-keindahan warna hijau atau air yang mengalir, wajah yang hasan, wajah yang bagus. Dan nazar tidak akan menyukai dengan pandangan-pandangan yang buruk. Supaya perlihatan pun ini dijaga. Dan pada manusia ada zauq, rasa. Rasa ini akan menyukai dengan rasa-rasa yang enak. Dan pada rasa tempat ini juga akan dimintai pertolongan jabal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, suatu saat sobat Abu Bakar ketika lapar, terus dia makan bersama Rasulullah. Dan ketika makan, bila tempat disampaikan, pernah Rasulullah yang ajak lapis abunna yaumat idun amin amin. Besok orang akan besok orang akan kiamat, orang akan dibidai pertanggung jawab tentang menikmati kenikmatan-kenikmatan dibuat apa, tujuannya apa. Dan dok tidak suka dengan rasa-rasa yang tidak enak, baik sambung bahasa dok tempat yang sambung pengampu aroma mencium juga akan suka dengan bau-bau yang wangi dan tidak akan suka dengan bau yang busuk. Itu alam tidak pasti, yaitu penjemek. Penjemek ini akan merasakan nada dengan demek hal-hal yang halus. Jadi supaya anggota tubuh semuanya itu disyukuri. Adapun kita menyukuri nikmat Allah banyak sekali dan banyak. Ulukum lain waktu ulukum masyur kalau jadi orang itu adalah pemimpin dan akan dimintai kerja tentang pemimpinannya. Akal ini supaya kita syukuri dengan hal yang positif. Untuk mencari ilmu, mencari ilmu itu menyelamat di dalam sebesar kecil sampai ke yang kubur. Yang mati untuk menjemput kematian, sudah tua untuk menjemput kematian, tetapi tidak masa kalau ibu ini maka sahidah mati yang terhormat. Kalau orang meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu, maka
akan mati dan mati saya berada yang di bawah salah kami. Dan akal ini merupakan hal yang penting. Kalau akal digunakan untuk mencari hal-hal yang positif, nanti keluarnya akan positif. Atas satu bisa dia terindahkan atau mengusir atau bisa dia terindahkan. Kalau yang dipikirkan itu baik, maka akan mengeluarkan sikap yang baik. Dan kalau dipikirkan buruk-buruk, akan melakukan hal-hal yang buruk di akal itu. Di akal itu ada hubungan dengan hati. Tidak hati sangat vital. Hati itu sentral. Hati baik. Bisa paling akal baik, sudah paling baik. Hati seperti halnya keluarga. Keluarga itu tergantung isinya, hati juga tergantung isinya. Kalau isinya buruk, yang dituangkan ini akan buruk. Kalau isinya baik, yang dituangkan akan baik. Kalau keluarga itu isinya baik, keluarga akan baik. Keluarga itu putih, keluarga juga air putih. Nah, dalam Islam ini, yang penting adalah hati. Hati yang bersih. Tidak mungkin secara otomatis hati bersih tidak mungkin. Harus berusaha, harus takaluh. Dan dengan hati semuanya itu, supaya kita berbuat yang baik dengan akal kita dan pertanggung jawab kita, dan kita menjauhi hal-hal yang buruk. Sebab semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengajarkan husnuzan terhadap orang lain. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam itu mengajarkan kalau kita menghadapi orang lain tersebut dalam keadaan kafir, kita tidak boleh meremehkan, menghina orang kafir. Apa tahu orang kafir tersebut matinya Husnul Khatimah? Kita belum tentu mati Husnul Khatimah. Namun Allah merzuqna Husnul Khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan disinilah pentingnya kita ada himasal, kita bergabung murid-murid NU. Ada orang dari Boyok, Arjuna yang jadi pengurus NU, sudah ada? Belum. Ini supaya sebaiknya ada. Seperti Basu Masain yang membutuhkan santri. Kalau kulit tanpa organisasi, Islam tanpa organisasi akan hancur. Nah, sekarang ini banyak sekali orang yang menyerang NU. Anpun di adu domba yang dibuat sasaran pengurus NU, terutama ketua umum PBNU. Padahal mereka menyerangnya kepada ketua umum PBNU itu dalilnya itu hanya fitnah saja, dalilnya hanya fitnah saja. Belum ceramah terus videonya dipotong-potong. Misalkan beliau mengatakan tentang hari Asyura, hanya mengatakan Asyura sudah dihormati, itu dianggap dia syiah. Terus dia ketika menyerang orang Wahabi biasa nafir-nafirkan, bid'ah-bid'ahkan, musik-musikkan, yang bingungnya jenggotnya saja panjang. Terus pada jenggot panjang itu mengurangi kecerdasan. Tambah panjang jenggotnya, tambah goblok katanya. Ketika di Banten, kalau di Banten
itu dia cara pendidikan. Tapi punya report jenggotnya saja dimasukkan di video yang lain, orang berarti musik-musikan ditampilkan yang di mana jenggotnya saja, hanya jenggotnya saja yang dimasukkan di video, jalannya rambi tidak dimasukkan. Memang jenggot itu di dalam ini akan istilah tapi ulama, jenggot itu idealnya ya kata Allah bin Abbas sebatas penggenggam, kalau lebih bisa dipotong, sebab ada ulama yang mengatakan jenggot semakin panjang itu bisa mengurangi kesejahteraan. Ada orang yang jenggotnya panjang dan goblok-goblok nafir-nafirkan orang, ditampilkan orang. Sholat benda sendiri, jadi dia adalah ujub. Namun ada lagi ulama yang mengatakan jenggot panjang tidak apa-apa, tidak masalah. Namun kata Imam Ghazali juga, kalau orang jenggotnya dipanjangkan, ini kadang-kadang orang lain bisa mendapatkan dosanya. Contoh saja, ada orang datang kepada Bapak Tanman, Pak, tadi ada tamu, tamunya gimana itu ya, jenggotnya panjang seperti embek. Hanya kan orang lain dapat dosa, kita menyamakan dengan embek. Kalau orang yang jenggotnya panjang itu dikatakan embek, tidak masalah, lagi halalkan. Itu demikian, gamis juga demikian. Mereka orang wabil yang gamisan saja, namun ngafir-ngafirkan orang. Yang disangkut orang Wahabi, namun oleh mereka figurnya dipotong-potong, yang menyerang jenggot dan gamis saja yang dimasukkan di video. Tentang yang baru kemarin ketika Paul di Leboya pun juga demikian. Belum, secara umum panjang lebar baik kita punya. Memang manusia tidak akan ada yang sempurna. Yang maksud itu hanya para nabi. Manusia pasti salahnya. Namun mereka itu yang dididik hanya salahnya saja. Seperti misalkan beliau habis ceramah di Lerboyo, diserang tidak keluar. Sedang beliau melecehkan orang Arab, melecehkan orang Padang, tidak. Yang diserang saat konfirmasi kepada beliau orang Arab yang kuliah-kuliah itu. Beliau tidak mengatakan pondok Sidogiri, hanya mengatakan kusuran saja. Beliau tidak menafsiri, tidak mengatakan orang Arab tersebut Habib Abu Bakar Al-Asadi, Habib Umar Hasan, tidak. Hanya mereka yang menafsiri sendiri itu. Namun saat dikonfirmasi dimaksud beliau itu orang Arab yang punya pun di puncak kan banyak. Nanti di Bali kan juga banyak orang Arab yang datang di pantai. Kemarin saya datang ada kapal pesawat Emirat. Tapi kan orang Arab banyak yang kembali juga di pantai. Itu orang Arab yang berganggu dulu. Kalau mereka nafsuri sendiri tanpa konfirmasi kepada beliau. Nah kalau misalkan penafsiran yang pas kan, kalau Abu Soda kan, kalau yang beliau sudah mengatakan yang dimaksud yaitu orang Arab yang pulang dulu ya. Beliau diserang. Dan tujuannya supaya orang tidak simpati dengan NU, tidak mahabbah dengan NU. Kalau NU sudah rusak, sudah terkoyak-koyak, sudah pecah, maka alisnya berjamaah akan mudah dihancurkan. Seperti juga tentang Islam Nusantara, ini juga diserang tidak karuan. Islam Nusantara itu mutarodif dari Aswaja, sama dengan Aswaja. Kenapa Aswaja tidak diserang? Aswaja zaman Kanjeng Nabi kan tidak ada. Kalau kita punya Al-Sunnah wal Jamaah, Aswaja kan singkatan. Kenapa tidak diserang? Apa bedanya dengan Islam Nusantara? Cerita dari Islam Nusantara itu sebenarnya ketika akan muktamar di PBNU akan membuat judul, kira-kira apa judul muktamar itu. Jadi yang merakasai bukan keset akhir namun almarhumlah Bapak Selamat Effendi Yusuf merakasai supaya judul Islam Nusantara terdiri termasuk panitia muktamar ini. Dia ada masuk ajaran baru tidak?
Ini hanya untuk mengerok, untuk sebagai mukabil penyeimbangan Islam yang dikembangkan oleh Saudi, yaitu pengembangan Islam Wahabi yang biasa ngadernadernkan di ahli-ahkan. Ya, Islam di Indonesia itu Islam yang menjadi sorotan. Habib Abadar Al-Adim dan orang yang lain mengatakan Islam sistem di Indonesia itu Islam yang sistem yang terbaik. Islam datang tanpa peperangan. Islam datang menunjukkan tanpa peperangan, lagi perang. Islam dakwah dengan perjalanan. Dan maksud Islam Nusantara itu membedakan antara Islam di Saudi dan Islam di Nusantara. Kadang terjadi orang setelah haji, pulang-pulang haji, beduk-beduk diharamkan, ketongan diharamkan, terus dirijan nabesa diharamkan. Ini dianggap Islam itu hanya muda Saudi saja. Maka sebutkanlah Islam Nusantara. Memang kenyataannya ciri khas Islam Nusantara itu seperti ada hal-hal yang harus dihalang. Ketika biaya saling satu waktu di Arab kan tidak ada. Kesemau dia, kesrojar dia, nuzulul Quran, kustahlil hari ketujuh ini kan dibaca oleh ulama dahulu Islam, orang Islam dahulu. Kenapa hari ketujuh, hari 40 ini? Sebab pada waktu itu orang-orang agama dahulu, apa itu bagusnya, ada 7 hari, 10 hari. Biasanya kan 7 hari kan dibuat remi, jumino, dan sebaiknya dibuat saja tahlil, kirim doa. Nah, apa jeleknya 7 hari, 10 hari? Orang habis sholat, ulama dahulu mengajari yang besok tahlil, dan ya sekarang bagaimana adalah habis sholat, terus ngobrol, dan dirijan, dan berdoa. Kan tidak ada salahnya. Kamu ini diserah. Bukit Afif ada Semaan Quran. Ini kan ciri khas Islam Nusantara. Terus tetangga dengan Islam di Indonesia tenang. Padahal ada beberapa agama, namun tidak ada konflik antara agama. Ini kan ciri khas Islam Nusantara. Adapun belum mengatakan Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arab, ini bukan berarti mengajarkan kebencian terhadap Arab, tidak. Kita memang disuruh mencinta orang Arab. Sebab kajian Nabi adalah Arabiyun, Wal-Quran, Lugat Arabiyah, Ahli Jannah, Yata Kalamu, Bilogatil Arabiyah. Kita memang ada perintah, kita disuruh mencinta orang Arab, kajian Nabi orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, Al-Surga bahasa Arab. Namun ini kan amun maksusun, dikecualikan. Masa tidak akan mencintai orang Arab yang kuyang-kuyung, yang nafir-nafirkan orang, dikadikan. Kita mencintai orang Arab, orang Arab yang baik, yang alisnah berjamanan. Bukan terus semuanya orang Arab itu, tidak. Buktinya Sayyidina Ali juga merangi orang Arab, itu orang Khawarij. Orang itu dia orang-orang muslim, namun garis keras, tidak tunduk dengan imam, diperangi oleh imam, oleh Sayyidina Ali. Ini kan orang muslim, orang Khawarij, diperangi. Jadi cinta Arab itu bukan tersebut dijenderalkan, tidak. Orang-orang Arab yang ahli sunnah wal jamaah yang tidak nampil-nampilkan. Nah, kalau kita misalkan yang orang Wahabi simpati, mencintai, takzim, tidak, ini kan bahaya. Tapi tidak ada. Orang-orang kita banyak yang mengikuti Wahabi. Dan kenyataannya Islam di Indonesia lebih baik daripada Islam di Saudi, di Arab. Contoh, misalkan saja di Saudi orang memperingati Maulid kan ditangkap. Habib Zain bin Smith hanya mengajarkan ilmu saja, mengajarkan ilmu biasa, tidak memberontak, tidak mengkritik. Oleh pemerintahan Saudi dilarang. Orang bawa kitab Tahlil Khairat saja di Saudi dirampas.
Orang ditangkap kanjeng Nabi ziarah tahlil di ura-ura Gunung Kubah. Dan kenyataannya sehari ini bagaimana ada Islam Saudi dan Islam di Indonesia. Kita bebas tahlil, bebas pengajian, bebas maulid dan bebas. Kenyataan demikian. Jadi artinya mereka-mereka itu menyerang tokoh-tokoh NU biar supaya tidak simpati dengan NU. Kalau sudah NU tidak simpati bagi masyarakat, maka Al-Nizal sudah menjadi mudah dipoyak-poyak. Ya Allah, rahimahumullah. Dan yang penting lagi, supaya kita memperhatikan generasi orang kaya itu hakikatnya, yaitu orang di dalam perkara tiga. Ini hadis oleh Rasulullah SAW, tidak makan itu ada yang pakai analu dalam tanah. Bila mana orang meninggal dunia itu amalnya putus kecuali tiga, satu sholat, satu jariah, dua musola atau masjid atau madrasah. Bahkan hakikatnya harta yang dimiliki oleh seseorang itu yang diwakafkan, yang dijariahkan, harta yang disimpan di bank atau yang tidak dijariahkan itu hakikatnya milik orang lain. Contoh saja, dan jadi pernah membeli pertanyaan kepada para sahabat, mana yang kamu cintai, apakah hartamu ataukah harta orang lain? Jawab oleh sahabatnya, semuanya mencintai hartanya sendiri ya Rasulullah. Mereka jadi tidak, justru kamu mencintai harta orang lain. Gimana? Lalu siapa yang Rasulullah? Hebat dari dia Rasulullah. Siapa yang Rasulullah? Harta yang dimiliki oleh seseorang itu harta yang dibuat amal kebaikan, harta yang dibuat amal jariah, ini akan mendapatkan pahala besok di akhirat. Ataupun harta yang tidak dijariahkan, tidak diwakafkan, tidak dibuat amal kebaikan, itu bila mana meninggal dunia, akhirnya nanti milik orang lain. Contohnya, ada orang kaya terus meninggal dunia dan punya istri cantik masih muda, kita kira-kira ada yang lamar apa tidak? Terus dilamar, dinikah oleh orang lain, terus istrinya meninggal dunia, maka dikuasai oleh siapa? Oleh orang lain. Atau kadang terjadi orang kaya suami istri mempunyai anak istri satu, orang tuanya meninggal dunia, tinggal istrinya, tinggal anaknya perempuan dan menantunya. Terus anak perempuan meninggal dunia, terus tinggal menantunya saja. Harta dikuasai oleh menantu tersebut. Jadi harta yang dimiliki oleh seseorang adalah harta yang untuk amal jariah, harta untuk amal kebaikan, untuk dimakamkan. Inilah hayat orang kaya. Kalau dia meninggal, dia akan mengalami pahala. Kedua adalah ilmin yuntafa'ubi atau ilmin yuntafa'ubi atau bimakna wabi, kata Imam Nawawi. Ilmu yang diajarkan, ilmu yang digulangkan atau menulis kita yang harus dibuat pesantren. Ketiga adalah waladin sholihin yatulah. Tujuan orang tua mempunyai anak adalah menjadi anak yang waladin sholihin yatulah. Tidak ada artinya bila mana anak tidak waladin sholihin yatulah. Ini harus keluar pesantren. Dan semuanya harus dengan ilmu. Orang bisa menasokkan hal yang mungkin kalau harus dengan ilmu. Orang mempunyai ilmu akan terbebani untuk mengamalkan dan mengajarkan. Orang mempunyai ilmu punya anak yang bertanggung jawab tentang pendidikan anak. Tujuan orang tua mempunyai anak adalah waladin sholihin yatulah. Tidak ada artinya walaupun anak bersukses kaya apa pun, bila mana tidak soleh tidak ada artinya bagi orang tuanya. Dan disinilah pentingnya kita mondokkan anak, kita pesantrenkan anak. Apalagi zaman akhir
kerusakan di mana-mana. Untuk mengamankan keluarga kita supaya di pesantren kita. Dan dalam majlis ini kita juga akan menyampaikan hadis mahabbah di pasal mahabbah di pasal dengan harapan dengan hadis ini kita dikumpulkan dengan guru diri kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sini Al-Bandari dari guru-gurunya Al-Mu'ad bin Jabal Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mar'u Maha Man Ahab Al-Yusar Al-Makum Al-Man Ahab Yawmal Qiyamah. Orang besok akan dikumpulkan dan dikatakan Ya Mu'ad, kata Rasul, ini uhibuka fakul kuburah kuli sulatin Allahumma amini ala rikrika wasulika fakus di ibadah. Ya Mu'ad, saya mencintai kamu supaya kamu melulungi kepada saya. Hadis sulai membaca Allahumma amini ala rikrika wasulika fakus di ibadah. Baiklah, ini uhibuka jamiah fakul kuburah kuli sulatin Allahumma amini ala rikrika wasulika fakus di ibadah. Sebagainya hadis ini bagian ini sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah di jannah amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mahabbah itu penting sekali. Orang mencintai kepada orang-orang baik itu penting sekali, kata Rasulullah, almarhum mahaman ahab. Kalau orang mencintai orang akan takdir akan mengikuti. Nah, sekarang ini di dalam pesantren mahabbah orang itu sudah tidak karuan. Artis disenangi, orang barat disenangi. Ya kan, pakaiannya mengikuti model barat. Tingkah lakunya seperti orang barat. Namun kalau orang mencintai orang solihin, dia akan menyerupai dengan orang solihin. Al-Mahdum Ahmad Ahab itu ada artinya bila mana tasabuh bihin. Kalau orang menjadi orang solihin, sudah tasabuh bisolihin. Dilakunya dan ucapannya dan lain-lain. Di mahabbah itu tidak hal yang remeh namun sangat menentukan terhadap kehidupan baik dan buruknya. Jadi ada maksud satu apa cara saya sirun asal dan lain banyak sekali tentu akan panjang dalam dikupas. Ya fisiknya ajaran agama itu kata Imam Ghazali rahimahullah ujungnya supaya mahabbah kepada Allah dan mendapatkan mahabbah dari Allah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kalau kala bama kala kunjina lo bisa tidak yakudun mana ibadah luas. Orang kerja untuk bekal ibadah dulu bekal ibadah. Makan dinyati untuk kekuatan ibadah di bulan ibadah. Minum juga demikian, bisa juga demikian. Ibadah itu harus dengan ilmu. Al-akmal dengan ilmu mabudah tundatul bahu. Maka tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah. Dan ilmu mengantarkan orang, takwa mengamalkan ilmu, atau baca Quran, atau baca Allah, atau doa kepada Allah. Ya orang bikin kepada Allah yang demikian semengantarkan orang, yaitu menjadikan hatinya bersih. Hati yang bersih itu sentral, pokok. Hati yang bersih, jadi ibadah baca Quran itu kita setuju. Hati yang bersih akan memunculkan akhlakul karimah. Agama itu makna yang luas, berbuat sabar, ucapan yang baik dan lain-lain.
Dan afdal ma'na ini supaya karena Allah. Bila mana orang berakhir kalimat tidak karena Allah, tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Jadi ada di kerajaan akhlak yang baik sumbang satu yang enggak sholat itu tidak ada artinya. Namun karena Allah. Dan alasan yang karena Allah ini supaya membuahkan mahabbah kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, dia akan selalu ibadah, selalu taubat. Kalau dia punya ilmu, dia akan mengajarkan ilmunya. Kalau dia bodoh, dia akan belajar. Terus al-muhim yang dibilang-bilang al-muqtabar, mahabbah kepada Allah itu untuk mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tiap orang bisa mengatakan ini uhibbullah, namun sangat sulit bila mana orang mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang tinggi. Allah taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, bila mana kalian mencintai Allah, supaya kalian mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bila mana kalian cinta kepada Allah dan direalisasikan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, maka oleh Allah akan dicintai dan oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Tidak diragukan, kalau orang dicinta oleh Allah dan orang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, tidak diragukan, maka orang tersebut akan dimasukkan di surga-Nya Allah, akan mendapatkan ridho-Nya Allah. Yaitu ilmu dan lain-lain, dengan ijahnya mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan mahabbah dari Allah, yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita sering mencoba menyakiti lagu beliau atau ucapan-ucapan beliau atau takdir dari beliau. Itulah yang saya sampaikan. Sehingga bagaimana masal berkembang kembali, kita sudah mengalahkan masyarakat belajar di pesantren dan tunjukkan Islam mempunyai visi dan misi akhlak yang mulia. Maka dengan akhlak, bahkan visi dan misi Islam dalam makna dengan akhlak tersebut tidak hanya terbatas pada manusia saja, terhadap binatang pun juga demikian. Bisa mengharamkan membuat mandor pada yang lain, dari kehidupan kita haram mengadu jagung misalkan. Dan Islam menghargai keluarga, menghormati keluarga, bisa menghargai wanita, bisa menghargai ibu, bukan luar biasa. Hidupahu hidupahidian, rasulullahu sukhidupahidian, neraka Allah ada buah dan orang tua, surga Allah ada buah dan orang tua, hidup Allah ada buah dan orang tua, murka Allah ada hubungan dengan orang tua. Bisa mengajarkan kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, menghormati tetangga, menghormati tamu. Maka lalu menyebutkan hati bagi menjarahu dan bagi sebaik baru. Walaupun jar itu non muslim, tampakkan Islam adalah agama yang indah. Berakhlak yang kalimah, sebab dakwah itu bisa, dakwah bin hal itu sangat penting sekali. Bisa akal, abdur bin isam, bisa memakau. Kita mengarahkan anak ke pesantren. Kalau kita amati, orang yang bisa membaca kitab itu ahli pesantren dan salah. Pondok kurikulum akan berat untuk mengajar kitab atau membaca kitab. Dan kalau bisa, kita rendah-rendah saja. Jadi pesantren itu mencintai ulama,
dan yang satu meminta ulama. Dan pesan dari kurikulum hidupnya sebab pesan dari salam yang mengajar kita tuh kebanyakan alumni salam yang bisa menjadikan berjuang di kandungan doa. Ya hanya kami nanti juga demikian minta kepada Allah supaya Umar atau Abu Jahal masuk Islam dan yang dijaga dari Allah Umar yang masuk Islam. Kita berdoa dan doakan kepada orang lain sebab terang-terangan sejak Bali itu sangat sulit sekali. Coba orang Islam ibadah kan gratisan. Kita ibadah tidak perlu keluarkan uang. Namun kalau agama mereka ibadah harus mengeluarkan uang berapa di satu hari? 10.000 minimal. Berapa? 10.000 minimal. 10.000 minimal. Kemudian layak 50.000. Kita yang gratisan saja kaleng masih kosong. Kali hanya iya. Mereka yang sudah salah namun mantap dibiasi oleh setan. Bahasanya dalam setan malahum yang bahaya dalam kehidupan ada istirahat dan biasi oleh setan tidak merasa kita salah, kita sakit dan merasa tidak merasa kita melakukan kesalahan, merasa benar padahal kehidupan itu bila mana merasa benar, merasa paling benar, ini akan terjadi konflik. Dasar Islam dalam menghadapi orang lain, kita lebih mementingkan orang lain. Kalau anfa'ukum linnas, kalau kalian wajib diruna ala anfusi walaukan nabihim khasasa. Sahabat itu mendahulukan orang lain. Walaupun dirinya butuh punya makan sedikit, ada orang lain butuh diberikan kepada orang lain. Di masa Khalifah, juga sahabat Abu Bakar, supaya Umar yang menjadi Khalifah, Umar juga diberikan juga Abu Bakar yang Khalifah lantas dengan terpaksa, sehingga Umar memaksa diri untuk berbaiat kepada Abu Bakar, atas dari Khalifah dan Abu Bakar. Ini semua Khalifah itu dari Muhajirin dari orang-orang Makkah dan pemerintah di Madinah, namun orang Ansar tidak mengadakan pemberontakan, tidak demonstrasi. Ini bisa mendahulukan orang lain. Bisa bisa dalam masyarakat kita mendahulukan orang lain. Kalau melihat orang luar itu mengatakan enak di gue, tidak enak di lu, namun Islam tidak mengajar mereka tidak enak di gue, enak di lu, dan mendahulukan orang lain. Mengenai demikian itulah yang justru merupakan akhlak yang mulia yang terbebas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Supaya mengajarkan ilmu dimanapun dan dilanjutkan anak-anak pesantren dan yang belum ditahankan dengan nikah insyaallah akan dimudahkan oleh Allah miskinnya. Amin.
Salatlah yang untuk berdoa itu mengubah hidup berarti yang dekat oleh Allah akan dimampukan. Ya rahasia saja. Kita dulu belum nikah itu punya apa? Tidak punya apa belum nikah itu? Setelah orang nikah, maka oleh Allah akan dimampukan. Jadi santri, prosesnya nikah berbeda dengan orang umum. Kalau orang umum kerja dahulu baru nikah, kalau santri tidak. Yang penting nikah dahulu. Itu nikah santri. Banyak aneh santri itu nikahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri hanya ngaji saja. Nanti enggak tahunya ada yang minta. Kalau tidak percaya silakan dicoba yang sehat coba ya. Hanya ngaji saja nanti kalau punya jodoh ada yang nabati sendiri itu. Tidak perlu pasang dulu jodoh. Tidak perlu pacaran santri, datang sendiri. Terus yang aneh santri itu nikahnya dengan orang-orang baik dan laki-laki atau perempuan. Insya Allah tidak ada santri dapat istri budek nggak ada ya, budek yang nakal nggak ada. Ya. Itu santri perempuan nggak ada dapat orang bertato budek yang nakal tidak. Kalau ada yang sedikit saja, atau kalau ada santri insya Allah tentunya orang-orang baik. Orang yang mapan hidupnya pasti ingin punya menantu yang baik. Kalau tidak mempunyai menantu yang baik malah ruwet. Kata orang nanti umat banyak dikeluarkan. Orang yang mapan pasti menginginkan menantu yang baik. Menantu yang baik sekarang ini adanya nanti pesantren. Di luar kena narkoba, minuman keras, bahkan yang bahaya sekali kena AIDS. Santri sama orang baik, tentunya orang baik. Allah mengatakan wat thayyibun lit thayyibin. Kalau laki-laki, kalau perempuan itu baik, maka suaminya baik. Kalau laki-laki itu baik, itu juga istrinya juga orang baik. Itu kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan, kita harus mulai pada diri kita sendiri. Kalau diri kita baik, istri akan baik dan keluarganya akan baik. Itulah yang disampaikan. Intinya sholawat dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.